Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bersama saya, Faiz Syairah Nizam dalam Stadium RTM. Saingan hari pertama Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2023 di Bukit Jalil menyaksikan bergu campuran negara Chan Peng Sun Jah Yisi bermula dengan langkah kanan. Pasangan tersebut berjaya menewaskan lawan dari Indonesia Adnan Maulana Nita Violina Marwah dengan keputusan 21-19-22-20. Dalam saingan pusingan pertama itu menyaksikan pasangan negara bermula agak perlahan apabila ketinggalan 5 mata di belakang bergu dari Indonesia. Namun di akhir set pertama, Peng Sun Yisi berjaya bangkit untuk mendapatkan kemenangan 21-19. Saingan pada set kedua berlangsung lebih sengit dengan masing-masing mempamerkan aksi seimbang sebelum Peng Sun Yisi mengesahkan kemenangan 22-20. Petang ini lebih banyak aksi tumpuan melibatkan pemain Malaysia bakal berlangsung. Perkembangan sukan melibatkan skuad pelayaran para Terengganu. Pasukan tersebut meraih peluang berharga apabila diberikan slot untuk beraksi pada Kejuaraan Pelayaran Dunia 2023 di The Hague, Belanda, Ogos ini. Menurut Presiden Persatuan Pelayaran Negeri Terengganu, Ibnu Amin Busu, peluang tersebut akan dimanfaatkan sebaiknya untuk membuktikan keupayaan sukan pelayaran para negara di pentas antarabangsa. Jelas beliau, pihaknya juga dalam usaha untuk mendapatkan dana bagi menampung perbelanjaan lanjutan pasukan menghadapi kejohanan berprestij itu. Jadi kita sekarang ni dalam pusing untuk mencari dana untuk menghantar atlet dan juga seorang coach sama-sama untuk ke kejohanan tersebut. Ya. InsyaAllah kalau apa ni kita berjaya mencari dana, maka kita akan apa ni menghantar atlet tersebut. Skuad Melaka Titans yakin mampu memberi cabaran kepada pasukan lain dalam saingan Liga Sepak Takraw STL selepas kembali layak beraksi di Liga Premier musim ini. Menurut Ketua Jurulatih Melaka Titans, Khairul Anwar Ibrahim, beliau percaya barisan pemainnya mampu memberi tentangan sengit biarpun dianggap underdog dalam kejohanan itu. Jelas beliau, sasaran utama pasukannya pada kejohanan tersebut adalah untuk berada dalam kelompok 4 terbaik Liga. Kalau ikutkan, saya tak anggap itu satu kelemahan pada pasukan Melaka. Jadi saya memang panggil diorang, saya percaya dengan kelebihan yang diorang ada, pengalaman yang diorang beraksi di peringkat kebangsaan juga international. Jadi saya memang menagih harapan saya untuk pemain-pemain berpengalaman ini membantu pemain-pemain muda daripada Melaka. Melaka Titans yang muncul juara Division 1 pada STL 2021-2022 bakal bertemu pasukan ATM Guardians yang memenangi Liga Premier untuk aksi Piala Sumbangsih Jumaat ini. Perkembangan saingan Liga Super, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Tomislav Steinbrockner akui persiapan untuk aksi menentang Penang FC malam esok sedikit terjejas. Ia susulan TFC kehilangan dua tonggak utama. Menurut pengendali kelahiran Croatia itu, khidmat kapten pasukan Habib Haran terpaksa dilupakan setelah beliau digantung perlawanan susulan menerima tiga kad kuning pada perlawanan menentang Sabah FC. Sementara Adisak Haison pula dihantui masalah kecederaan belakang. Situasi tersebut memerlukan beliau untuk membuat rombakan kecil bagi memastikan benteng skuad Penyu tidak dibolosi ketika melayan kunjungan Penang FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin esok. TFC ketika ini menghuni tangga ke-8 Liga Super selepas mengutip 14 mata daripada 11 perlawanan. Bekas jago dunia Tiger Woods tidak akan menyertai kejohanan golf terbuka Amerika Syarikat pada bulan depan. Perkara tersebut dimaklumkan oleh penganjur kejohanan tersebut. Woods ketika ini dalam proses pemulihan selepas menjalani pembedahan baru-baru ini. Sebelum ini, pemain itu terpaksa menarik diri pada kejohanan Masters kerana kecederaan dan terpaksa menjalani pembedahan di bahagian kakinya pada bulan lepas. Woods juga dilaporkan tidak dapat beraksi pada kejohanan PGA bulan ini yang menjadi tumpuan pemain handalan dunia. Kecederaan lama yang dialami pemain itu turut membataskan Woods untuk beraksi dalam kejohanan besar pada 2021. Kejohanan terbuka Amerika Syarikat dijadual berlangsung pada 15 hingga 18 Jun ini di California. Baik, sekian Stadium RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.